Jangan tanya kapan harus mulai, karena sebenarnya kamu udah tahu kok kapan harus dimulai. Kuliah saya berantakan dan saya malu. Banyak di luar sana orang-orang yang udah gak bisa lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Coba mbak pikir, gimana perasaan mbak ketika mbak jadi seorang ibu digituin sama anak-anak mbak? Gimana perasaan mbak? Kemana air yang jernih ini akan mengalir? Apakah berlabuh ke sebuah telaga yang indah? Atau justru berhenti ketumpukan sampah?